Presiden Joko Widodo menerima tanda jasa kehormatan Order of Zayed dari Presiden Uni Emirat Arab saat keduanya bertemu di Istana Kepresidenan Kerch Al-Watan Abu Dhabi pada Rabu 17 Juli 2024. Order of Zayed merupakan penghargaan sipil tertinggi dari Uni Emirat Arab untuk tokoh-tokoh dunia. Dikutip dari Kompas.com, para pemimpin dunia yang pernah mendapatkan tanda jasa yakni Presiden China Xi Jinping dan Perdana Menteri India Narendra Modi. Kemudian Presiden Rusia Vladimir Putin hingga Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto. Adapun tanda jasa kehormatan Order of Zayed diberikan langsung oleh Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan kepada Jokowi. Kedatangan Jokowi di istana tersebut sebelumnya mendapat sambutan meriah, mulai dari atraksi jet tempur, dentuman meriam, hingga tarian pedang. Di Uni Emirat Arab, kesenian semacam itu dikenal sebagai Al-Ayala. Pasukan menari memeragakan alat perang sambil diiringi musik tradisional. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.